Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudarjal dari SMP Muhammadiyah Sidi Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan proses fotosintesis atau percobaan di greenhouse. Tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh warna atau spektrum cahaya pada tahap proses fotosintesis, dan juga untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit reaksi pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air untuk sebagai bahan bakar untuk melakukan proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Di sini sudah ada 4 set percobaan glukos. Sekarang saya akan melakukan langkah-langkah untuk membuat satu set dalam percobaan ini. Alat yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alatnya berupa baking glass, cutter, penyempit termoreaksi, kawat, stopwatch, corong. Adapun bahannya berupa tanaman hibrida, air, dan juga plastik transparan berwarna. Sekarang, langkah kedua adalah memotong tanaman hibrida sepanjang 8 cm sebanyak 4 potongan seperti yang ini. Selanjutnya, memasukkan tanaman hibrida ke dalam corong hingga menemukan corongan corong. Kemudian isi baking glass dengan air hingga mendidih. Selanjutnya masukkan kawat ke dalam baking glass. Setelah itu, isi karbon reaksi dengan air hingga penuh. Setelah karbon reaksi terisi, masukkan ujung corong ke dalam karbon reaksi. Kemudian, masukkan corong dan karbon reaksi ke dalam baking glass bersamaan dan usahakan jangan sampai ada celah di antaranya. Kemudian jepitkan tabung reaksi dengan penyempit tabung reaksi. Lalu tutup tabung gelas dengan plastik transparan berwarna. Setelah itu, bawa lebih itu di tempat yang terkena cahaya matahari. Thank you.
Jangan lupa kita harus stopwatch untuk menghitung waktunya nanti. Kemudian amati banyaknya jumlah debu yang keluar selama menit kelima, 10 dan 15. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.